diusulkan oleh ulama-ulama khas negeri Kedah kepada Majlis Fatwa negeri Kedah bahawa 14 orang sahabat kita yang telah dibunuh itu adalah syahid. Dan kita kebumikan mereka sebagai syuhada. Sebagai orang yang mati syahid, yang dikapankan dan dikapankan dengan pakaiannya yang berdarah, dikebumikan dengan keadaan tidak disembahyangkan, darah mereka dalam keadaan hidup. Inilah keyakinan kita bahawa mereka adalah syahid. Mati saja Ibrahim Libya dengan kawan-kawan dia, diistiarkan mati syahid. Apa maknanya? Tak mandi, tak kapan. Ibrahim Libya dengan kawan-kawan dia mati dengan baju berdarah tu, ambil ramai-ramai lombok dekat Pari Panjang. Ambil mayat tu dengan darah-darah, pergi lombok dalam satu lubang. Kampung, dia mati syahid. Tuan-tuan, ada 14 jenazah kat sana. Tak mandi, tak kapan tu. Sebab mereka katanya mati syahid kerana nak negara Islam. Ogos 2011, tahun lepas. Setelah 30 tahun, amanat hadi awal nak negara Islam. Ogos 2011, depan Muktamar Agung PAS. Adi Awang, orang yang sama. Adi Awang, orang yang sama, kata apa? Rupanya, yo, negara Islam tak ada dalam Quran. Na'udzubillah min zalik. 30 tahun kau bawa orang kau percaya negara Islam, sampai bertempur dengan polis, sampai mati, sampai pecah masyarakat, semayang dua imam, adik sendiri mati tak balik. Tiba-tiba senang je dia kata negara Islam tak ada dalam Quran. Yo, kalau negara Islam tak ada dalam Quran, ya Ibrahim Nabi akan mati ya puru. 30 tahun lepas tu malaikat datang, ayuh tak mandi ni. Kata mati syahid. Mati syahid kepada tukang-tukang kau. Ni, dengar BCD, pemimpin kau sendiri cakap negara Islam tak ada dalam Quran. Apa Ibrahim Nabi nak buat? Apa Ibrahim Nabi dan kawan dia 13 orang nak buat? Adik dia boleh minta kau, aku nak balik nak mandi. Tak boleh. Kalau dia balik-balik, tuan-tuan, Ibrahim Libya, dia jumpa Adi, dia berlempang lah. Telaga kau, Adi. Tapi tak boleh. Ibrahim Libya dah tak boleh balik. Kawan-kawan dia dah tak boleh balik. Mereka masih tak mandi, masih tak kapan. Kerana nak negara Islam, tiba-tiba negara Islam tak ada dalam Quran. Tuan-tuan, siapa nak tanggung tu? Siapa nak tanggung tu? Tiap-tiap ahli PAS, tiap mereka yang bayar yuran PAS, tiap mereka yang undi PAS, tiap mereka yang sokong PAS, tiap mereka yang pacak bendera PAS, tiap mereka yang pasang poster PAS, tiap mereka yang sokong gol bersama dengan PAS, mereka semua kena tanggung. 14 orang.